Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lo TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan update Dapodik dari 2024B ke 2024C. Teman-teman, untuk mendownload sebetulnya ini di dapodik.kemdikbud.go.id ya. Ini di menu unduhan. Tapi ini tadi saya coba agak susah ya. Kalau teman-teman bisa masuk, ini bisa masuk. Teman-teman yang klik aja yang link patch 2024C ini diklik aja. Nah, ini mendownload. Semalam saya coba agak susah karena mungkin banyak yang akses. Nah, ini teman-teman download dulu. Kalau sudah terdownload seperti ini, teman-teman itu buka Dapodik-nya. Masuk ke Dapodik teman-teman. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya, ini diklik aja. Yang ini. Langsung klik dua kali. Kemudian teman-teman klik more info, kemudian run away. Kemudian klik yes. Kemudian klik lanjut. Kemudian pilih saya setuju, klik lanjut, klik pasang. Kita tunggu sampai selesai. Nah, itu sudah selesai. Kita masuk ke Dapodik kita. Nah, otomatis ini di bagian atas itu sudah berubah ya, jadi versi 2024.c. Demikian tutorial dari saya cara mengupdate Dapodik ke 2024.c. Bila teman-teman ada kesulitan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.